Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya yaitu Simple Rudy TV. Seperti biasa saya hadir lagi membawakan masakan-masakan buat sahabat semua ya sahabat ya. Nah kali ini masakan kita simple, saya akan memasak yaitu cah kembang kol ya sahabat ya. Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah sini ya sahabat. Langsung aja kita memasak. Nah sekarang saya akan campurkan yaitu garam ya, 1/4 sendok teh. Kita juga membutuhkan gula, gulanya 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga yaitu ladaku merica bubuk ya sahabat ya. Kita masukkan 1/2 sendok teh ladaku merica bubuk. Ya. Ini kita aduk rata dulu ya sahabat, sampai betul-betul rata. Ini sudah jadi. Kemudian saya akan campurkan yang kedua, 3 macam saus ya. Ini yang pertama minyak wijen 1 sendok makan. Kemudian kecap asinnya 1 sendok makan. Kemudian saus tiramnya juga 1 sendok makan. Dan ini juga harus diaduk secara merata karena kita menggunakan api besar untuk memasak. Jadi masaknya cepat. Jadi ini juga harus sudah menjadi campuran yang sudah rata ya. Oke. Saya akan memarkan dulu bawang putihnya 3 siung. Sekarang saya akan panaskan minyak gorengnya. 4 sendok makan, 1. Langsung kita panaskan. Nah sahabat, ini sudah mulai panas ya. Kita sudah mulai untuk masukkan bawang putihnya. Nah ini poin tertingginya untuk mengecah di sini. Ini pastikan sampai kekuningan ya, rata ya sahabat ya. Kemudian 75 gram dada ayam filletnya ya sahabat. Udang masuk. Aduk rata lagi. Nah ini bawang putihnya sudah bagus ya. Masukkan sekarang wortel yang keras dulu. Aduk rata lagi. Kemudian cabai merah. Aduk lagi. Campuran sausnya sudah boleh masuk. Biarkan dia sampai mendidih dulu. Jangan langsung diaduk ya sahabat. Nah kenapa harus sampai mendidih dan berbuih seperti ini? Dia itu caramelize sahabat. Sehingga aromanya lebih maksimal keluarnya ya. Sedikit lagi. Aduk. Kemudian kita masukkan buncis, aduk sebentar. Ini semua sayuran-sayuran yang cepat matang ya. Nah ini kembang kolnya sudah masuk, aduk lagi rata sebentar. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan air ya sahabat, sehingga aromanya keluar dengan baik. 1, 2, kemudian garam, gula, dan ladaku merica bubuk. Kita aduk lagi rata. Ini aroma sayurannya sudah keluar ya, sudah mengeluarkan cairan. Terakhir kita akan masukkan larutan tepung tapioka. Langsung kita aduk sampai dia bening kembali. Nah, sudah bagus. Kita matikan. Aromanya enak sekali nih sahabat ya. Kita langsung hidangkan ya sahabat. Wow, aromanya enak sekali nih sahabat. Nah, sahabat sudah selesai cah kembang kolnya ya sahabat ya. Mudah kan membuatnya dan rasanya juga enak sekali loh sahabat ya.